Halo, selamat datang lagi di channel saya. Jadi hari ini saya sudah nyampe di Bandara Adi Sumarmo Solo. Kali ini saya akan liatin pada kalian semua wajah baru dari Bandara Adi Sumarmo Solo, karena ini baru saja direnovasi. Terus juga ada tambahan untuk fasilitas stasiunnya. Jadi sekarang dari bandara itu bisa langsung naik kereta. Oke, yuk. Terminal keberangkatannya pindah ke bagian sini, dan di sebelah sana ini ada stasiun keretanya. Jadi seperti ini untuk ruang check-innya, dia lebih luas ya dari yang sebelumnya. Kita check-in dulu. Untuk pemeriksaan keamanan itu belum ya tadi di awal, jadi setelah check-in baru akan diperiksa untuk barang-barang yang kita bawa. Jadi ini langsung mau ke ruang tunggu. Ruang tunggunya masih kosong ya. Harusnya di sini udah banyak store-storenya, banyak toko-tokonya, tapi ini masih kosong. Jadi ini nanti akan diisi beberapa store-storenya. Tapi saat ini masih kosong. Dan berhubung saya ada akses gratis untuk masuk ke executive lounge-nya, kita akan makan dulu di executive lounge. Ya, untuk di Solo ini ada di Concordia, untuk executive lounge-nya langsung sana. Jadi kalau mau tahu gimana caranya bisa masuk ke executive lounge di hampir semua airport di Indonesia itu gratis, saya sudah buat videonya. Nanti ada caranya gimana sih biar kita bisa nikmatin executive lounge gratis di semua airport di Indonesia. Dari di ruang tunggunya sama, cuma bedanya kursinya ya, kursinya ada beberapa perbaikan, perubahan.
kalian wajah baru dari Bandara Adi Sumarmo Solo. Kalau belum pernah, silahkan kalau mau visit Solo bisa nyobain, bisa nikmatin keramahan, terus kemudian beberapa fasilitas dari bandara. Dan ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa ikutin terus perjalanan-perjalanan saya selanjutnya.